Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Adit MM. Di kesempatan kali ini, di hari yang cerah ini, saya akan memberikan penjelasan dan klarifikasi ya. Klarifikasi soal lagu Adit Fit Aura yang sering dipakai di film FTV ya. Jadi saya mengklarifikasi bahwa betul benar itu adalah karya saya pribadi, terus tidak ada campuran kepemilikan yang lain. Oke, saya akan jelaskan mengenai pengertian aura ya. Sebetulnya pada waktu itu ketika saya bikin lagu, terus saya bikinkan musik itu, awalnya tuh saya sendiri, masih format solo ya. Terus karena awalnya juga saya sebetulnya tidak berorientasi untuk apa, jadi dulu mengaplikasikannya sambil belajar audio pada waktu itu. Saya emang dari awal basicnya emang usahanya di studio rekaman, saya aplikasikan untuk membuat lagu sendiri. Kebetulan pada waktu itu ada beberapa teman saya yang ikut membantu proses rekamannya, sambil kita belajar mengaplikasikan hardware dan softwarenya ya. Nah, ketika saya sudah membuat lagu itu, kita berjalan. Ya, saya coba share ya lagu itu ke teman-teman. Terus memang pada waktu itu pun responnya alhamdulillah bagus. Terus banyak yang memberikan pendapat gitu ya, saran. Udah aja nih lagunya kita bikin band aja pada waktu itu ya. Terus keluarlah nama Aura, saya buat sebuah band ya. Namanya Aura pada waktu itu. Tapi kondisinya lagu itu sudah jadi. Jadi si Aura itu menyusul. Cuman karena beberapa hal, mungkin dari kesibukan masing-masing dan lain-lain, dan mungkin kesempatannya juga, si band ini tidak berjalan mulus. Kita berhenti di tengah jalan. Akhirnya tidak berjalan lah si nama Aura ini, tidak berjalan. Untuk singkat cerita memori seperti itu. Nah, mungkin untuk viralnya ya di FTV itu, karena mungkin dari liriknya itu sendiri memang dari kehidupan nyata ya, maksudnya dari kehidupan nyata yang memang sering ditemukan di banyak orang dalam hal hubungan lah gitu, asmara. Makanya jika memang kita ditinggalkan kekasih atau apa, cocok sekali lah untuk lagu Bila Nanti, kayaknya bikin buffer lah isinya gitu ya. Kenapa bisa cocok, mungkin karena dari isi liriknya sendiri memang kena untuk film gitu. Oke teman-teman, untuk sesi pembuktiannya saya akan membuktikan bahwa memang benar ini karya saya. Saya masih ada filenya di sini, sampai saat ini masih saya simpan ya. Kita cek ya. Nah, ini terlihat ya teman-teman ya, bahwa sebentar. Nah, ini nih. Di sini ada Bila Nanti. Itu saya bikin di 25 Februari 2007 ya. Ada dari kita, ada Isabella, dan coba ini apa nih. Nah, ini pencarianku ya. Pencarianku di 9 April. Jadi lebih dulu Bila Nanti, baru ke pencarianku, ada juga Aku Terbaik. Nah, saya ini file ini dikerjakan tahun 2007. Nah, oke, kita buka ya filenya. Filenya kita buka. Oke. Nah, ini project filenya saya masih simpan. Kita play nih dari awal nih. Kita play, teman-teman. Nah, ini lagu Bila Nanti ya. Terus kita nih, ini bagian udah masuk vokal nih. Jalan melewati waktu, merasakan akan adanya hatimu. Oke, coba kita masuk ke ref ya. Nih, ini bagian ref nih kayaknya nih. Bila suatu hari nanti ku kan
Oke, itu pembuktiannya teman-teman ya. Bahwa benar ini karya saya pribadi. Saya buat tahun 2007. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyukai karya saya, mensupport saya sampai sekarang. Insya Allah di channel ini, di channel Adit MM Official, saya akan rilis video klipnya untuk lagu keseluruhan ya, full versionnya akan saya rilis di subscriber 1000 ya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran. Nah, untuk mengobati rasa rindu, bagaimana nih kalau kita nyanyi bareng ya? Setuju ya? Bentar ya. Oke, kita nyanyikan bareng ya lagu Bila Nanti ya. Berjalan melewati waktu, merasakan akan adanya hadirmu. Hangat akan peranmu, indah jalani bersama, seolah tak akan berpisah. Tetapi berjalannya waktu, semua harus terjadi apa adanya. Kita tak mampu mengelak jika langkah hidup kita telah berbeda. Yeay, terusin gak nih? Kita coba refnya ya. Bila nanti, bila suatu hari nanti kau kan pergi, jalani hidupmu, percayalah. Kan datang indah hari menyapa hadirmu. Dan jangan kau risaukan ku di sini yang merindukanmu, menyayangimu karena ikatan hati kan selalu terjaga sampai mati. Oke teman-teman, untuk lagu ini insya Allah saya akan upload, di share di subscribe 1000 ya. Mohon doanya, mudah-mudahan lancar. Minta dukungannya, jangan lupa untuk klik subscribe, like dan komen ya. Terus jika di antara teman-teman yang ada masih ada yang penasaran, kenapa sih nggak dari dulu gitu lagu ini dikeluarin gitu, kenapa baru sekarang-sekarang ini baru digarap misalkan, padahal pada waktu itu lagi rame-ramenya di FTP dipakai. Jadi nanti di kolom komentar aja ya, di komen nanti saya akan jawab pertanyaannya di sesi Q&A. Oke, sebelumnya terima kasih sekali, saya Adit MM undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila nanti, bila suatu hari nanti kau kan pergi, jalani hidupmu, percayalah. Kan datang indah hari menyapa hadirmu. Dan jangan kau risaukan ku di sini yang merindukanmu, menyayangimu karena ikatan hati kan selalu terjaga.